Pemirsa, seorang wanita menjadi korban jamret di depan minimarket di Jalan Nusantara Raya, Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yang membawa senjata tajam langsung merampas tas saat korban turun dari mobilnya. Akibatnya korban terjatuh dan pelaku kabur. Aksi penjamretan seorang wanita di sebuah minimarket di Jalan Nusantara Raya, Perumnas 3, Bekasi Timur, Jawa Barat, terekam CCTV. Korban yang baru saja turun dari mobil langsung dipepet dua pelaku yang membawa senjata tajam dan merampas tas hingga membuat korban terjatuh. Sementara dua pelaku lainnya menunggu di motor. Korban dibantu warga sempat berusaha mengejar empat pelaku yang melarikan diri. Menurut warga, para pelaku nekat beraksi di waktu siang saat kondisi ramai dengan membawa golok untuk mengancam dan melukai korban jika melawan. Pelaku datang dari arah mana, Kak? Dari arah Tambun, Cing. Kayak udah ngikutin mobilnya. Oh, udah diikuti. Yang diambil apa aja, Kak, dari korban? Tas ibu-ibunya. Langsung dirampas gitu. Sampai Maraknya aksi kejahatan di kawasan yang menghubungkan antara kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi membuat warga resah. Aparat kepolisian diharapkan rutin patroli untuk mencegah aksi kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melapor.